ditanyakan seberapa bangga nih saya pakai batik, ya bangga sekali. Karena kenapa? Batik itu yang kita ketahui diakui oleh UNESCO sebagai the masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, bukan karena sekedar kainnya saja, tetapi itu sebenarnya bagaimana prosesnya untuk menghasilkan sebuah kain. Ada cerita bahwa ada ibu-ibu yang bisa berpuasa sampai 40 hari untuk bikin sebuah batik, itu cerita yang luar biasa. Seperti itu yang diakui oleh UNESCO. Jadi kita itu bangga sekali karena memakai sebuah baju seperti ini, ada motif batiknya, tidak sembarangan membuatnya. Jadi saya ngomongnya sampai merinding loh sekarang. Jadi itu tuh luar biasa sekali usaha untuk membuat suatu kain batik. Nah, jadi kita generasi muda nih penting sekali untuk tidak hanya juga pakai, tapi kita tahu nih bagaimana prosesnya. Bangga banget rasanya kalau pakai batik, apalagi motif batik di Indonesia juga beragam, warnanya beragam dan bisa terlihat sangat fashionable. Jadi untuk generasi muda jangan lupa cintai batiknya, kenakan batiknya. Menurut saya sangat bangga memakai batik karena dengan kita memakai batik, kita telah mempromosikan budaya kita dari lingkungan kita kecil, teman-teman, dan ke masyarakat luas. Seberapa bangga saya terhadap batik, itu sama bangganya dengan saya memperkenalkan diri saya kepada khalayak umum. Karena kita tahu bahwa batik itu juga bagian dari diri kita, bagian dari generasi muda, dan dia adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Kenapa saya bangga memakai batik? Karena batik adalah identitas nasional, identitas Indonesia, produk-produk hasil kebudayaan Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi kita. Saya bangga karena ini kan asli Indonesia, apalagi batik itu khas, ada tiap daerah ada motifnya tersendiri, ada artinya tersendiri. Jadi emang kita banggalah jadi rakyat Indonesia. Saya bangga memakai batik karena di dalam batik itu kan ada banyak ceritanya gitu, ada banyak makna. Jadi setiap kita memakai batik itu sebenarnya ada maknanya dari baju batik tersebut gitu. Dan saya juga bangga itu jadi salah satu identitas warga Indonesia. Menurut saya sebagai generasi muda itu harus bangga dengan batik. Mengapa? Karena dengan batik itu bisa menjadikan diri saya lebih percaya diri dan bisa membawa Indonesia ke internasional. Jadi kita sebagai generasi muda harus tetap belajar tentang Indonesia, terutama tentang budaya batik, dan juga tetap harus mengenal, mencintai, dan mengerti tentang batik. Saya bangga sekali dengan batik karena batik tidak hanya kain yang bermotif, tapi juga memiliki doa, memiliki cerita dan filosofi di dalamnya. Jadi sebagai anak muda yang tentunya memiliki value yang lebih, saya sangat bangga. Sebagai generasi muda, saya sangat amat bangga menggunakan batik karena batik merupakan ciri khas Indonesia, di mana dari timur Indonesia sampai barat Indonesia semua orang menggunakan batik. Jadi kita generasi muda harus melestarikan batik. Jika bukan kita, siapa lagi?